Ramos memerintah, semua orang dewasa dipaksa bekerja di Lombok. Urusan planet ni bukan urusan kau. Siapa kau nak jadikan diorang ni buruh paksa? Assalamualaikum dan hai korang. Setelah 3 episod Boboiboy Galaxy Windara tayangkan, kita dapat melihat bahawa terdapat beberapa perbezaan antara versi komik dan animasi. Namun, terdapat beberapa kejanggalan yang menjadi tanda tanya oleh kita sebagai para penonton. Jadi, apa je kejanggalan tersebut? Ayuh kita teruskan. Kita mulakan dengan kenapa Maripos kelihatan muda. Maripos bukan sahaja merupakan seorang watak misteri dari galaksi yang datang ke bumi bersama Kuputeri untuk mencari Boboiboy. Malah, Maripos merupakan individu penting yang menyelamatkan Kuputeri ketika Rataka berjaya mengambil kuasa beliung Kuputeri. Dalam versi komik juga telah didedahkan bahawa Maripos lah yang membawa Kuputeri ke tempat untuk Kuputeri berhibernasi selama 100 tahun. Namun, setelah 100 tahun kemudian, Maripos tetap kelihatan muda. Bagaimana perkara itu berlaku? Berdasarkan komik isu 14, Gopal ada membuat andaian bahawa Maripos dapat kekal muda disebabkan oleh Maripos keluar masuk ke pupur rama-rama iaitu dengan berhibernasi. Namun, kami berteori Maripos sebagai seorang penjelajah angkasa mungkin dapat mengekalkan usia mudanya disebabkan ia menjelajah angkasa. Dalam erti kata lain, pergerakan lebih laju dari cahaya ketika menjelajah angkasa sama ada melalui teleportasi atau lubang cecair angkasa yang telah memperlahankan proses penuaan Maripos. Tapi, tu cuma teori je tau. Jadi, sila kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Seterusnya, apakah status perkembangan benih Oakwood? Jika kita ingat kembali dalam arc sebelumnya iaitu dalam Boboiboy Galaxy Story, menunjukkan bahawa pasukan Tapops berjaya mendapatkan palsu bot di planet Kadrax untuk mempercepatkan pertumbuhan benih Oakwood yang secara semula jadi memerlukan 1000 tahun untuk bertumbuh dan dipercayai dapat memberikan kuasa terpendam iaitu kuasa balak. Namun, apakah status terkini pertumbuhan benih Oakwood? Adakah ia sudah bercambah atau sudah mampu mengeluarkan kuasa terpendam iaitu kuasa balak kepada Boboiboy? Berdasarkan episod 1 Windara, tidak ditunjukkan secara teliti berkenaan dengan perkembangan benih Oakwood. Namun, terdapat perbualan antara Boboiboy dan Fang yang mengatakan bahawa benih Oakwood sudah mula bercambah dan membesar. Dalam versi komik isu 10 pula sebenarnya ditunjukkan secara jelas bahawa pokok Oakwood telah pun mula bercambah dan membesar walaupun ia mungkin masih mengambil masa untuk mencapai saiz matang untuk mengeluarkan kuasa terpendamnya. Ketiga, bagaimana Ying dan Yaya mengenali Kuputeri? Dalam animasi episod 1 Art Windara, Ying dan Yaya cuba membantu Boboiboy dan Fang yang sedang berlawan dengan Maripos di taman permainan. Dalam perjalanan ke sana, Ying dan Yaya bertembung dengan Kuputeri. Yang mengejutkan, reaksi Ying dan Yaya seolah-olah telah mengenali Kuputeri ketika melihat kipas tangan yang dipegang oleh Kuputeri. Menjadi tanda tanya, mungkinkah mereka mengenali Kuputeri lebih awal? Sebenarnya, terdapat perbezaan babak antara animasi dan versi komik. Dalam versi komik, menunjukkan bahawa Hang Kasa yang cuba untuk membantu Boboiboy di taman ketika berlawan dengan Maripos. Namun, persoalan ini tidak mengganggu plot jalan cerita secara keseluruhannya. Cuma hanya menimbulkan tanda tanya kepada para penonton. Sekian, jangan lupa langgan saluran Keris Digital dan tekan butang suka. Salam, kita serumpun.